Makanya Allah Subhanahu wa taala menonjolkan sebagian orang yang bisa menjadi pelajaran, siapa yang paling ikhlas di antara mereka, siapa yang paling tulus, siapa yang memang mengejar akhirat, siapa yang selalu sangka baik dengan saudara yang muslim, Allah tonjolkan dia. Tapi kalau orang ini mau menjatuhkan sana sini, cuma mau cari ketenaran, cuma A, B, C, D, kita akan temukan orang ini cuma sebentar. Waktu Imam Malik rahimahullah menulis kitab Muwatta, beliau pengen tulis dan beliau bilang sama murid-muridnya, murid-muridnya bilang, "Hai Imam, hadis yang Anda sampaikan tiap hari mulia sekali." Sampai ulama hadis mencap mengatakan sanad hadis yang emas adalah sanadnya Imam Malik dari Nafi'. Nafi' ini adalah mantan budaknya Abdullah bin Umar. Dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah SAW. Ini sanad emas. Kalau ini ada, pasti hadisnya sahih. Karena Imam Malik dengar langsung dari Nafi'. Nafi' adalah budaknya Abdullah bin Umar dan tinggal sama Abdullah bin Umar, belajar semua, dan ini ulama besarnya tabi'in, dan Abdullah bin Umar dari Nabi SAW. Maka beliau waktu murid-muridnya bilang, "Hai Imam, kayaknya mesti Anda tulis nih hadisnya, kita dengar semua, tidak semuanya kita hafal." Kata Imam Malik, "Bagilah, tulis." Dikasih nama Muwatta, kitab Muwatta. Waktu orang-orang yang selevel sama Imam Malik, yang pada saat itu dikenal juga sebagai ulama, sebagai da'i, banyak taklimnya segala macam, berlumba-lumba dengar Imam Malik tulis hadis, muncul ide tulis juga buku hadis. Mereka berlumba-lumba tulis, mereka namakan juga kitabnya Muwatta. Sampai waktu itu teman-teman ada ratusan Muwatta, ratusan kitab hadis namanya Muwatta. Mereka enggak namakan buku lain ya, curi idenya Imam Malik. Murid-muridnya Imam Malik tanya, "Hai Imam, bagaimana pendapat Anda? Anda nyusun buku ini, orang semua pada ikut-ikutan gitu kan?" Kata beliau kalimat mulia, orang yang berilmu faham, "Makana lillah fahuwa baq." Kalimat sederhana, bobotnya luar biasa, emas. Beliau mengatakan, manapun yang dikerjakan karena Allah pasti baq, baq itu kekal. Betul teman-teman, waktu terjadi suku Tatar menyerang Irak, merebut wilayah kaum muslimin, kebanyakan kitab Muwatta, bukan kebanyakan, semua kitab Muwatta yang disusun ratusan pada saat itu semuanya habis. Tidak ditahu di mana sejarahnya, ada yang belum buat dilempar di lautan, ada yang rusak dan segala macam. Dan kitab satu-satunya yang tinggal sampai sekarang kitabnya Imam Malik rahimahullah, kitab Muwatta. Bagaimana Allah menghantarkan keikhlasan itu kepada targetnya. Untuk apa bersaing dengan seorang muslim?